Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kita akan membahas pom dan nozzle. Ya mumpung ada waktu, iseng-iseng kita coba cek atau servis kalibrasi pom dan nozzle. Ya kita akan, ya ini untuk mekaniknya melaksanakan pembukaan. Ini adalah pomnya sudah diambil, kemudian nantinya akan diservis atau dikalibrasi. Juga selanjutnya kita mengambil nozzle-nya. Jadi ada 4 nozzle ya di Isuzu Panther 2.5 High Sporty. Sama 2.5 juga nozzle-nya juga 4 buah. Jadi teman-teman, tujuan saya adalah untuk mengantisipasi lemahnya fungsi pom. Misal mesin diesel sudah dihidupkan, mesin tidak dapat dimatikan, dan suara mesin tidak stabil ya teman-teman ya. Serta yang paling menyolok teman-teman, keluar asap tebal. Bas pom dan nozzle ini ya, kalau dibilang apa ya, jantungnya lah ya, jantungnya. Jadi apa ya, konsumsi bahan bakar ini ada di bos pom dan nozzle-nya. Jadi nozzle itu untuk mengeluarkan bahan bakar itu dengan pressure atau tekanan tertentu. Itu kalau di Panther itu sekitar 200-an PSI ya, 200 PSI untuk menyemprotkan atau menyemburkan istilahnya solar, sehingga pembakarannya jadi sempurna ya teman-teman ya. Demikian. Nah ini adalah tempat kerjanya, ini adalah penyetingan dari nozzle. Jadi nozzle yang kita keluarkan tadi dari mobil kita masukkan ke alat tertentu, kemudian kita cek untuk fungsi dan kerjanya ini apakah berfungsi dengan sempurna atau tidak. Jadi dilihat dari semburannya ya teman-teman. Nah ini semburannya tidak sempurna ya teman-teman, masih netes. Nah itu ada tetesan-tetesan sehingga perlu diperbaiki. Atau jika tidak bisa, jadi ujung atau seperti jarum di depan itu akan diganti. Dari 4, nah ini pressure-nya sekitar 200 ya, dari 170 dinaikkan menjadi 200. Oke, karena dari 4 nozzle tersebut satu kondisi kurang bagus sehingga diganti yang baru, kemudian disetting ulang. Habis disetting dimasukkan lagi ke alat yang tadi itu, nah semburannya jadi sempurna, jadi kayak parfum itu, untuk apa ya, kayak spray gitu ya. Jadi pembakarannya di engine jadi sempurna ya teman-teman ya, untuk ini. Jadi apa ya istilahnya ya, kalau di knalpot atau asapnya ya akan sempurna ya, hitam ya, jadi tidak ada aliran-aliran fuel yang mengalir sehingga menyebabkan pembakaran tidak sempurna ya di engine-nya tersebut. Nah ini adalah bos pomnya, kita servis juga. Ini sudah ahli ya, untuk para mekanik-mekanik ini sudah ahli. Sebelumnya itu ada di Betawi Diesel, karena bapak yang punya Betawi Diesel sudah almarhum, sehingga ada beberapa mekanik atau karyawannya di ABS Diesel di Jalan Kiai Haji Mas Mansur ya. Nah ini adalah delivery valve ya teman-teman ya. Delivery valve ini bukan bawa setelah dibuka ya teman-teman. Setelah dibuka bukan bawaan dari Panther itu sendiri, karena ukurannya lebih kecil ya. Ukurannya lebih kecil dari punyanya Panther yang orisinalnya atau aslinya, sehingga saya minta ke mekaniknya untuk diganti dengan yang asli dari Panther itu sendiri. Kemudian bos pom
itu merupakan komponen dari mesin diesel, yaitu yang di 2.5 Panther Hay Sporty ini, yang memiliki fungsi untuk memompa bahan bakar ya teman-teman ya, ke nozzle dengan tekanan tertentu ya. Bahan bakar yang dipompa tersebut atau solar bertujuan agar dapat menghasilkan aliran yang bertekanan tinggi, yang disampaikan tadi barusan ya, menghasilkan aliran bertekanan tinggi ya teman-teman ya, sehingga bahan bakar dapat terpancar atau menyemprot dan dikabutkan oleh nozzle injektor teman-teman yang tadi. Jadi ini alatnya dari Bosch Pump itu sendiri ya, ini teman-teman ya, untuk mengkalibrasi, menormalkan kembali apabila ada kendala-kendala, karena kita ketahui bahwa Panther Mania atau Panther yang saya miliki adalah sudah berumur, sehingga harus dikalibrasi atau disetting ulang atau diservis lah istilahnya seperti itu, dengan alat tertentu dan dengan ahlinya ya teman-teman ya. Ahlinya ya ada di ABS Diesel, ini adalah salah satunya yang rekomendasi dari saya. Jadi ini diukur ya, diukur segala sesuatunya dinormalkan kembali. Jadi bagus atau tidaknya pengkabutan yang dihasilkan oleh nozzle tentu saja tidak lepas dari peran dari Bosch Pump itu sendiri teman-teman. Jika tekanan bahan bakar yang dihasilkan oleh Bosch Pump itu bagus ya teman-teman, maka hasilnya pengkabutannya akan bagus, sehingga nozzle yang dari nozzle itu, bahan bakar yang disemprotkan atau disemburkan itu akan bagus ya teman-teman. Jadi bentuknya itu, kalau kita kasarannya lah, kalau kita orang awam melihat itu kayak kita pakai parfum, jadi semprotannya itu akan bentuknya seperti spray ya teman-teman, spray. Jadi apa ya, bukan spray lagi, jadi kayak berasap tuh ya, yang bagus teman-teman. Oke teman-teman, demikian penjelasan singkat saya tentang Bosch Pump dan nozzle. Semoga bermanfaat. Kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses selalu, sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Wens Channel. Panther Mania.